Syederalun DPRK Aceh Barat menggelar rapat dengar pendapat terkait pemblokiran jalan ke gedung baru Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dirundeng Melabuh. Pemblokiran dilakukan oleh warga. Rapat digelar untuk mencari solusi dengan harapan akses jalan dibuka sehingga kampus bisa menggelar aktivitas belajar mengajar. Namun, rapat yang ikut menghadirkan pihak BPN dan Forkopimda ini belum memperoleh hasil final. Ini dikarenakan tidak ada warga yang hadir pada pertemuan itu. Kasus sengketa lahan kampus TEIN di Alu Penyaring, Kecamatan Merebo sendiri kini bergulir ke pengadilan. Warga mengklaim lahan yang diblokir itu belum dilakukan ganti rugi. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.